Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi yo. Kali ini lur, aku arep sarapan iki. Makan bareng karo ayang. Oke. Menuku sarapan pagi ini. Tak sepilnya ada nasi tiwul ya lur, sing biasa iki makanan orang desa. Nasi tiwul, terus ada nasi putih karo iwak laut lur, iwak bagong alias iwak semar. Iki kulupane timun Jepang. Yang tidak lupa lagi lur iki lho. Menu sing paling enak iki, pete. Sing ra ketinggalan maneh lur. Kae mam lek renek kerupuke serasa ora kriuk-kriuk. Sarapan sih baru lu terus makar yo ya lor, menuku hari ini wak bagong wak semar iki sing pete sing tah ya enak lor kile arep lalapan sing iki kuwi sing tah kuwi sing mateng kae. Sekone putih lo ya. Terus sego tiwul mules. Lambungnya bergejolak. Lah ya lambunge lho lho. Dak nopo. Eh lur ikuti aku sarapan ya. Sing rong sarapan ndang padha sarapan kene merapat. Mumpung isih anget. Hai guys, sarapan dulu. Ini menu favoritku iki lho. Sego tiwul. Sego tiwul. Biasanya aku tak campur lho, harus tak campur putih. Oke, men gimana? Nah, ini. Berdoa dulu. Dicampur. Dicampur dulu. Udah lor, sarung sarapan. Kodori neo. Lor. Sego tiwul. Tak bagain ke lor si an. Di iwak bagongnya. Kayak gitu. Panas. Sing biasane aku njaluk mak sodol iki. Ora njaluk ding, dek iki diteri ya. Diteri papat kok piro. Pete. Lho ora pete. Iki sembarang desa lho, iki mang timune timun desa ya. Sik, cuci tangan sik. Iki lho sing diarani timun desa. Iki sing diarani timun desa iki ngene iki lho, rupane putih. Blunden-blunden gedhi-gedhi tapi sik enom. Lek biasane lek timun sing anu kayak timun lanang itu, timun desa, timun sayur. Nah, iki timun desa. Kayak cilik aku mbiyen timune yo blunden-blunden. Oh ya, kari. Lur sarapan sik. Ben kuat ngadepi kenyataan lur, sing saya ugal-ugalan koyo ngene iki. Ra ugal-ugalan piye beras e saiki sekilo 15.000. Sembarang ndak ya lur, brambang ndak bumbu ndak ya. Pengine ndang turun harga iki. Ben wong cilik-cilik ngene iki padha marem sampai bingung lah artinya lah ya lah
ini adem. Petainya melunus-melunus. Mam ini lek anu angel lek nyindok lek mam ini. Ini kilo menu ne wong desa tiap hari. Dikarenakan untunya yang sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, Lur. Lek mangan gayel gawil. Mangan timun atasnya serata iso. Empuk-empuk ini. Enak rino ya. Udah cerah lagi pangan dong. Tambah kuah. Ini rahannya gue enak banget. Oh iya lho, tak jawab ya. Kok kasih teh kok? Kok manisannya enggak diuncein Mbak Su atau enggak atas? Tak omong iya lho. Manisan yang kene iki lucu wae. Iki rupane uiju. Ora usah dionceki pun ora atas iki. Enak sak kulit-kulite. Beda karo Jepang sing rupane putih lho iki. Teksture lebih lembut. Empuk. Empuk lagi rasane lek manisah sing iki. Manisah apa Jepang to lek lek ngarani Jepang ben nak manisah ki angel ora bahasane kene to lek. Nah yo sapa sing dak ngejak mukbang? Dinteni rarene rene padha mukbang dhisik aku. Anak rini.
Coba ya. Coba lek lo. Iwak semar ki bener lur. Dagingnya titik, cuman rasane ku mang ngene aku. Baik, paling favorit aku iwak semar. Harap pete. Muka-muka terang lor ya lo. Dia ingin hutan aja. Dia ingin rasoteng, dia ingin hutan. Oh, rasoteng. Jauh, yang ini. Lagi yang hutan. Mana ya? Warna di obatnya belum biru. Loro untu. Jadi kurang lesi untu. Sedesi ya. Kotor. Prek telik apa bersih. Beh, sesuai ya terasa ya lurusan. Rasa warak. Juga oke. Okay. Apa? Timun. Tensinya ndek. Iya marah ndek. Boten lah oke. Iya marah. Ini serba ndek apa ya? Tapi ketambah kolesterol. Oh iya. Nambahi kolesterol. Ya, ya ditambahi ya di long. Ya lor jer eh. Tambahi ya di long. Terus kerasa lor. Kerasa warak. Sarapan. Ojo lali subscribe, like dan komennya ning channele Suti Mineyeng dan Neyeng TV. Oke, matur suwun. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.